بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معاشر المسلمين والمسلمات، حاضرين والحاضرات، Bapak Ibu Saudara Saudari Jamaah Solat Maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terkirimkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah, kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita akan masuk pada hadis yang kedua. Kata Imam An-Nawawi, wa an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jaysunil ka'bata fa idza kanu bi baida'a minal ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih, hadza lafdzul Bukhari. Kata Imam An-Nawawi, dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghzu jaysunil ka'bata, bahwa akan ada pasukan tentara yang akan memerangi Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'a, maka ketika mereka berada di baida minal ard, di suatu bumi, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka mereka seluruhnya ditenggelamkan dari orang pertama mereka sampai orang yang terakhir dari mereka.
Qalat qultu ya Rasulullah. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum? Bagaimana caranya mereka seluruhnya ditenggelamkan dari orang pertama sampai orang terakhir mereka, padahal penjual, para pedagang yang ingin pergi ke pasar, dan ada juga orang-orang yang bukan dari golongan mereka. Kenapa dibinasakan semuanya? Kenapa ditenggelamkan semuanya? Qala, maka Rasulullah bersabda, urusan bersumber dari salah seorang sayyidah Ummul Mukminin, Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, yang merupakan istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha, beliau terlahir dalam keluarga, bagaimana tidak, ayah beliau adalah manusia yang paling dekat dengan Nabi dan paling dicintai oleh Nabi, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bapaknya Aisyah. Ibunya bernama Naam. Dan beliau adalah wanita yang sangat dicintai oleh Nabi. Dan ini berdasarkan pengakuan Nabi sendiri. Kan Rasulullah SAW itu mempunyai banyak istri. Kemudian Rasul ditanya, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaika? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Maka jujur Rasulullah menjawab, Aisyah. Orang yang paling kucintai adalah Aisyah. Wa minar rijal, kalau dari kalangan laki-laki siapa yang paling kau cintai ya Rasulullah? Kata Rasulullah, abuha, bapaknya Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi anak dan bapak orang yang sangat dekat dan sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Aisyah ini dikenal dengan kecerdasan beliau. Oleh karenanya dikatakan Aisyah ini sebagai faqihun nisa, wanita yang paling faqih di kalangan umat ini. Makanya beliau menjadi salah satu dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Sebagaimana kata Imam Suyuti rahimahullahu taala, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi ada 7 orang sahabat. Abu Hurairah, yang pertama Abu Hurairah, yalihi Ibnu Umar, kemudian setelahnya Ibnu Umar, wa Anasun, Anas bin Malik, wal Habru, sahabat Ibnu Abbas, kal Khudri, sahabat Abu Said Al Khudri, wa Jabirun, sahabat Jabir bin Abdullah, wa zaujatun Nabi, dan istri tercintanya Nabi yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sekitar 2210 hadis. Makanya Aisyah ini paling sering kita baca kalau kita membaca hadisnya Nabi. Dari Aisyah. Nah, dan ini tidak lain dan tidak bukan karena kedekatan beliau dengan Nabi. Beliau istrinya Nabi. Sangat dekat sama Nabi. Sangat dicintai pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Khususnya kata para ulama terkait dengan hadis-hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam rumahnya. Kalau Nabi berada di luar rumah, maka para sahabat laki-laki banyak yang meriwayatkannya. Tetapi kalau ketika Nabi berada di rumah, nah yang paling banyak meriwayatkan dan mengetahui Nabi SAW tatkala di rumahnya, istri-istri beliau, dan yang paling terdepannya adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Aisyah ini sering dipanggil oleh Nabi Humaira. Nah, itu nama lainnya Aisyah, Humaira. Humaira itu wanita yang pipinya putih kemerah-merahan. Nah, karena Aisyah radhiyallahu taala anha orangnya sangat putih, maka
Pak Bupati, dari Gubernur, dari Presiden, oh sudah luar biasa. Aisyah pernah dapat salam dari Malaikat Jibril. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan hal itu. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah bersabda kepada Aisyah, "Ya Aish, hadza Jibril yukri'uki salam." Wahai Aish, wahai Aisyah, ini ada Malaikat Jibril, dia nitip salam untukmu. Subhanallah. Nah, ini keutamaannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang keutamaan Aisyah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fadlu Aisyata ala sairin nisa'i ka fadlith tharid ala sairit ta'am." Kata Rasulullah, keutamaan Aisyah dibandingkan wanita-wanita yang lain itu seperti keutamaan sarid. Sarid itu makanan yang terlezat pada waktu itu. Keutamaan Aisyah dibandingkan dengan wanita-wanita yang lain seperti keutamaan sarid, makanan yang terlezat di atas seluruh makanan-makanan yang lainnya. Nah, ini Nabi menggambarkan bagaimana keutamaan Aisyah itu. Nah, sehingga dari sinilah para ulama sampai berselisih pendapat, Pak. Yang mana yang lebih utama dari istri Nabi itu? Apakah Khadijah atau Aisyah? Khadijah kan istri pertamanya Nabi. Mana yang lebih utama, Khadijah atau Aisyah? Ya tentunya kedua-duanya punya keutamaan. Tetapi dari keduanya mana yang lebih utama? Kata ulama, Khadijah lebih utama karena dia yang pertama masuk Islam dan dia pertama yang mendukung dakwah Rasulullah. Tapi dari sisi lain, Aisyah lebih utama daripada Khadijah dari sisi karena Aisyah wanita yang sangat cerdas dan banyak menukil, mengutip hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bersamaan dengan itu, Aisyah ini orangnya sangat dermawan, Pak. Orangnya sangat dermawan. Sampai diceritakan dari Urwah bin Zubair yang merupakan keponakannya Rasulullah, Urwah bin Zubair pernah berkata, "Ra'aituha taqsimu sab'ina alfan wa hiya tarqa'u dir'aha." Kata Urwah bin Zubair, "Aku pernah melihat bibiku Aisyah radhiyallahu anha bersedekah dengan 70 ribu. Bersedekah dengan 70 ribu sementara dia sedang menambal bajunya." Yani bajunya itu ada tembelannya, Pak. 70 ribu, bukan 70 ribu rupiah ya. 70 ribu mata uang mereka. Nah, dulu mata uang orang dulu itu dua saja, Pak, dinar atau dirham. Dinar mata uang emas, dirham mata uang perak. Anggaplah di sini Aisyah menyedekahkan hartanya dengan 70 dirham. 70 ribu dirham. Nah, dulu itu orang bisa beli kambing cukup dengan membayar 10 dinar. Jadi 10 dinar sudah bisa dapat seekor kambing. Jadi kalau 70 ribu dirham, dirham maksudnya, jadi 10 dirham bisa beli satu ekor kambing, Pak. Aisyah sedekahnya 70 ribu dirham. Jadi kalau kita ke apa namanya, kita konversikan ke harga kambing, ya, ya mungkin sekitar 7 ribu kambing dapatnya. Kalau sekarang misalnya harga kambing sekitar satu ekor kambing 2 juta, berarti sedekahnya Aisyah 14 M. Berapa sedekahnya Aisyah? 14 M. Nah, itu nilai 70 ribu dirham di zaman itu. Subhanallah. Nah, ini menunjukkan betapa dermawannya Aisyah ini. Bahkan juga pernah disebutkan dari Muawiyah, ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, Muawiyah pernah mengirim untuk Aisyah hadiah 100 ribu dirham. Dikirim kepada Aisyah 100 ribu dirham, sekitar 20 miliar. Kemudian apa? Apakah Aisyah langsung simpan? Tidak. Beliau langsung sedekahkan 20 M itu.
Beliau bagi-bagikan kepada fakir miskin. Sampai budaknya yang bernama Barirah bertanya, "Ya Aisyah, anti shaimah?" "Wahai Aisyah, kamu kan sedang puasa. Kenapa tidak ditinggalkan uangnya untuk kamu berbuka puasa?" Kata Aisyah, "Lau dzakartani, lau dzakartini la fa'altu." Andaikan kau ingatkan aku tadi, niscaya aku akan lakukan. Aisyah sampai lupa untuk dirinya karena saking sedangnya bersedekah itu. Nah, ini menunjukkan apa? Kedermawanan beliau yang sangat luar biasa. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Aisyah adalah seorang wanita yang utama, wanita yang mulia, wanita yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cintai, dan beliau adalah ummul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman, ibunya kita semuanya. Dan beliau adalah orang wanita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ridho kepada beliau. Nah, beliaulah yang meriwayatkan hadis yang kita bacakan pada malam hari ini. Jadi diceritakan oleh Aisyah, yaghzu jaisunil Ka'bata. Jadi ada pasukan tentara yang mau menyerang Ka'bah. Bayangkan mau menyerang Ka'bah. Nah, Ka'bah ini kan Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Ka'bah ini yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang setelahnya mereka berdua berdoa, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Wahai Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami ini karena sudah bangun Ka'bah. "Innaka antas samiul alim," sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 127. Dan subhanallah, Allah jadikan Ka'bah ini hingga sampai hari ini menjadi pusat perhatian seluruh orang-orang yang beriman. Bagaimana tidak Ka'bah itu menjadi kiblat kita? Bagaimana tidak rukun Islam yang kelima, haji ke Baitullahi Al-Haram, itu sebagai kewajiban kita bagi siapa yang mampu untuk bisa beribadah, menunaikan manasik haji ke sana. Dan karena itu juga Masjidil Haram menjadi masjid yang sangat mulia. Sampai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu fi Masjidil Haram," salat di Masjidil Haram lebih utama dari 100.000 kali salat di masjid-masjid yang lainnya. Jadi kita salat 100.000 kali di masjid ini baru bisa menyamai satu salat di Masjidil Haram. Luar biasa kan? Makanya kaum muslimin berlomba-lomba untuk bisa ke sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa menginjakkan tanah kita, menginjakkan kaki kita di tanah haram. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ka'bah ini diceritakan ya, sebelum terlahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mau dihancurkan oleh seorang penguasa negeri Yaman yang bernama Abrahah ketika itu. Dan itu tepat di hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita kenal hari lahirnya Nabi itu kan hari atau di tahun gajah, Amul Fil, di tahun gajah. Nah, tepat pada waktu itu ya, terlahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi diceritakan si Abrahah ini, jadi dia penguasa salah satu gubernur yang ada di negeri Yaman tatkala itu. Gubernur Yaman ketika itu. Nah, dia ini pernah melakukan suatu kesalahan hingga ditegur oleh atasannya yang tertinggi. Nah, marah ketika itu ya, atasannya yang bernama Ashamah. Nah, ini rajanya negeri Habasyah. Murka Ashamah kepada si Abrahah ini. Hingga pada akhirnya ya, Ashamah ini mau menghukum si Abrahah ini. Tapi si Abrahah dia ingin melunakkan hatinya Ashamah, raja Ashamah.
dengan cara membangun gereja yang paling megah tatkala itu. Maka dibangunlah oleh si Abraha ini gereja yang bernama Kanisatul Quleis, Gereja Quleis, dari kata Kolansuah. Kolansuah itu bahasa Arabnya artinya kopiah. Kenapa disebut seperti itu? Karena saking tinggi dan megahnya itu gereja yang dibangun oleh si Abraha ini, kalau orang mau melihat ke atas sampai kopiahnya itu jatuh ke bawah, saking tingginya. Oh, dia bangun apa namanya gereja yang sangat megah dalam rangka untuk melunakkan hati Ashamah yang kebetulan memang ketika itu beragama Nasrani. Maka senanglah Raja Ashamah ini dan tidak jadi menghukum si Abraha. Namun ternyata si Abraha ini, ya, dia merasa tidak puas. Dia kepengen agar manusia mendatangi gerejanya. Oleh karenanya dia buat, ya, pengumuman di mana-mana supaya bisa mendatangi gerejanya. Nah, ketika itu jamaah sekalian, di saat itu, di zaman itu, manusia, ya, mereka pusat perhatiannya sudah ke Ka'bah. Yang mereka tuju ketika itu adalah Ka'bah, bukan gerejanya Al-Quleis miliknya si Abraha tadi. Nah, bagaimana bisa agar manusia berpaling dari Ka'bah menuju gerejanya? Akhirnya dia buat pengumuman, ya, dia mau supaya orang, manusia-manusia berhaji ke tempatnya, ke gerejanya. Jadi di zaman itu, Pak, sudah dikenal juga haji, ya. Karena kan memang Ka'bah ini sudah ada dari semenjak Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi memang sudah diagungkan, sudah dimuliakan bahkan oleh orang-orang kafir Quraisy tatkala itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka tentu saja apa yang dibuat oleh si Abraha ini tidak semua orang menyetujuinya. Bahkan diceritakan ada salah seorang Arab Quraisy yang ketika itu jengkel dengan si Abraha ini. Akhirnya suatu malam dia menyelinap masuk ke gerejanya si Abraha ini. Kemudian dia melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya, yakni dia buang air di situ. Pas paginya Abraham melihat ada kotoran manusia di tempat yang dia anggap suci, yang dia agungkan, yang dia sucikan. Oh, marah besar Abraham. Bahkan lebih marah lagi si Abraha ini tatkala dia tahu bahwa yang melakukan itu orang Arab Quraisy yang punya Ka'bah. Tambah marah si Abraha. Akhirnya, Pak, dia pun kumpulkan pasukannya. Nah, inilah sejarahnya kenapa sampai si Abraha ini mau menyerang Ka'bah. Dia sakit hati karena gerejanya dibikin seperti itu. Maka dia mau serang Ka'bah. Dia kumpulkan pasukannya ribuan orang dari Yaman menuju ke Makkah dengan tujuan dan maksud yang satu, untuk menghancurkan Ka'bah. Ini niat terbesarnya si Abraha. Dia memang sudah merencanakan hal tersebut. Nah, datang kesempatan ini, ya, maka dia manfaatkan itu. Ya, padahal kan kalau orang yang adil, ya, yang satu bersalah, ya, jangan sampai semuanya diikutkan, apalagi sampai mengikutkan Ka'bah mau dihancurkan gara-gara perbuatan satu orang. Itu dari perbuatan orang-orang jahiliyah. Nah, si Abraha ini begitu. Akhirnya dari negeri Yaman, ya, dia kumpulkan pasukannya, pasukan berkuda, pasukan onta, paling terdepannya pasukan gajah. Jadi bukan artinya pasukan gajah ini semua mereka itu pakai gajah, Pak, enggak. Disebutkan dalam riwayat yang bergajah itu yang menaiki gajah cuma 8 atau 12 orang. Jadi gajahnya sekitar 8 atau 12 gajah. Yang paling besarnya namanya Mahmud, nama gajahnya itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, si Abraha ini ketika dia mau menyerang Ka'bah, ya, berjalan dari Yaman ke sana, mereka sudah
apa namanya, dihalau oleh sebagian Arab Quraisy untuk mencegah keinginan Abrahah menghancurkan Ka'bah. Bahkan ada pasukan Arab Quraisy ketika itu ingin melawan si Abrahah, tidak sanggup. Oh, Abrahah pasukannya ribuan orang, ada gajahnya lagi. Nah, tidak sanggup. Akhirnya tidak ada seorang pun yang bisa membendung keinginan si Abrahah ini. Terus dia jalan. Dan bersamaan dengan itu, si Abrahah ini sambil berjalan sambil menjarah, menjarah hartanya orang Arab Quraisy. Saking jengkelnya dia dengan Arab Quraisy itu. Sampai disebutkan, Pak, kakeknya Nabi yang bernama Abdul Muttalib itu juga termasuk orang yang dijarah onta-ontanya. Jadi disebutkan ketika itu kakeknya Nabi ini Abdul Muttalib punya sekitar 200 ekor onta. Dijarah semua sama si Abrahah, diambilnya. Maka si Abdul Muttalib yang memang punya nama di tengah-tengah Arab Quraisy, orang tersohor si Abdul Muttalib ini ketika itu, maka dia pun datang ke Abrahah mau mengambil kembali onta-ontanya. Maka dia berkata kepada si Abrahah, wahai Abrahah, ya, kau telah mengambil onta-ontaku, kembalikan onta-ontaku itu. Si Abrahah juga segan dengan kakeknya Nabi ini karena orang besar memang. Kemudian si Abrahah merasa heran kepada si Abdul Muttalib. Wahai Abdul Muttalib, kata Abrahah, aku ini mau menyerang Ka'bahmu, aku mau hancurkan Ka'bahmu, kok yang kau tuntut cuman ontamu saja? Dikira si Abrahah ini Abdul Muttalib mau mencegah keinginan si Abrahah untuk menghancurkan Ka'bah yang ketika itu diagungkan sama Abdul Muttalib, kakeknya Nabi SAW. Kata si Abdul Muttalib, Abdul Muttalib berkata kepada Abrahah, wahai Abrahah, inni ana rabbul ibil, saya ini rabbul ibil, saya ini pemilik onta. Wa ammal bait wa inna lil bait rabban sayamna'uh. Dan ketahuilah, ya, Ka'bah itu punya pemilik juga, dia yang menjaganya, kata Abdul Muttalib. Jadi saya tidak perlu menjaga Ka'bah karena sudah ada Rabbnya, ada Rabbul Ka'bah, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjaga Ka'bah itu. Jadi tidak perlu saya jaga Ka'bah, kau mau serang silahkan, kata Abdul Muttalib, karena aku yakin Ka'bah itu dijaga oleh Allah. Dengan tegas Abdul Muttalib berkata seperti itu. Akhirnya, Pak, Abrahah ini tidak takut dengan gertakan Abdul Muttalib, dia terus berjalan menuju Ka'bah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka hingga sampai pada akhirnya mereka berada di Al-Mughammas. Al-Mughammas ini sudah nama tempat, sudah dekat dengan Ka'bah. Tiba-tiba, subhanallah, gajah yang berada di depan itu langsung tidak berani melangkahkan kakinya. Langsung menderum dia, langsung duduk dia. Subhanallah, ketika itu Allah menampakkan kekuasaannya. Gajah yang merupakan hewan ini, hewan yang besar ini, tidak berani, Pak, mau memasuki Ka'bah karena niatnya sudah mau menghancurkan. Nah, hingga akhirnya apa namanya, gajah-gajah ini dibentak sama si Abrahah. Tapi subhanallah, gajah ini tidak bergerak. Dan anehnya, ketika gajah ini dipalingkan ke arah Yaman, oh, mereka langsung lari. Tapi kalau dihadapkan lagi ke arah Ka'bah, ke Makkah, mereka tidak mau jalan. Allah sudah mulai menampakkan kekuasaannya di situ sebagai peringatan bagi Abrahah. Tapi Abrahah tidak peduli, Pak. Abrahah tidak peduli ketika itu. Dia menyangka ini cuma anu saja ini, mungkin ada apa, ada sesuatu. Padahal itu peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Abrahah. Tapi subhanallah, Abrahah tidak mampu mengambil pelajaran, tetap dia jalan. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala utus burung-burung ababil yang menyiram mereka, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Itulah yang kita hafalkan bersama suratnya dalam surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kau melihat, wahai Muhammad,
bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap pasukan bergajah. Nah, ini pasukannya Abraha. Allah ceritakan dalam satu surat, di surat Al-Fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah kami telah menjadikan tipu muslihatnya, makarnya si Abraha dan pasukan-pasukannya berada dalam kesesatan dan kesia-siaan? Maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengutus, nah, ini yang namanya toiron ababil. Burung ababil itu bukan namanya. Ababil itu sifatnya. Yakni burung yang sangat banyak yang dia membawa batu di kedua kakinya, dia cengkram. Dan disebutkan dalam hadis, Pak, ini burung ini sangat menyeramkan. Wajahnya itu seperti hewan, ya. Kemudian dia punya kuku-kuku seperti anjing. Itulah burung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan Abraha dan pasukannya. Jadi belum sampai dia masuk Makkah, belum sampai menginjakkan kakinya di Makkah, sudah dihancurkan duluan. Nah, dan subhanallah, ini batu yang dibawa oleh toiron ababil ini, burung yang banyak itu, ya, ini batu dari api neraka. Yang disebutkan dalam satu riwayat, ketika batu tersebut dilemparkan kepada mereka, ya, dilemparkan kepada mereka, maka misalnya mengenai kepala mereka ini, itu batunya tembus sampai, maaf, ke belakang ini, Pak. Apa anda mati mereka bergelimpangan? Nah, makanya mereka disebutkan di dalam Al-Quran seperti apa? Seperti ulat, apa namanya, seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Lihat, kalau Allah Subhanahu wa taala mengirimkan apa? Pasukannya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini menjadi hikmah dan pelajaran bagi kita. Orang-orang yang menginginkan, ya, orang-orang yang menginginkan keburukan dan kejelekan, berbuat kezoliman, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan membinasakan mereka. Allah Subhanahu wa taala yang akan mengirimkan pasukan untuk mereka, menghancurkan mereka. Allah tidak utus gorila, tidak utus itu. Allah cuma utus burung saja untuk membinasakan mereka. Subhanallah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan pada kesempatan malam hari ini memberikan tambahan iman, takwa kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas istiqomah hingga akhir hayat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan dan menanamkan iman kepada kita, dan semoga kita diwafatkan berada di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.